There's a fire burning fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah game, dimana game ini adalah game jadul yang saya yakin kalian pasti kenal game ini. Ya, game ini dulunya hanya bisa dimainkan di arcade mesin atau biasa kita sebut dengan nama Dingdong. Kalian pasti tahu Dingdong itu seperti apa. Dan game ini juga hanya bisa dimainkan dengan menggunakan koin yang berupa koin khusus atau menggunakan uang receh 100 rupiah. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin nostalgia main game ini lagi, dan bagaimana caranya main game ini di PC, saya akan jelaskan di tutorial ini. Tapi ada baiknya sebelum kalian menonton videonya lebih lanjut, silahkan subscribe dahulu channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Ya, setelah selesai download, kalian tinggal ekstrak file-file ini. Kalian tinggal ekstrak yang mana? Ekstrak Mame Emulator pertama, kemudian ekstrak ROM-nya. Ekstraknya bersamaan ya, biar jadi satu file. Ya, kita tunggu. Mungkin agak lama sih karena ini ada ribuan game di part ini. Kita tunggu saja. Sudah selesai. Lalu kalian tinggal pindahkan file ROM ini ke dalam folder Mame Emulator. Ya, taruh di sini. Tinggal replace. Sudah selesai. Ya kan? Dan bagaimana cara mainnya? Kalian tinggal klik dua kali di file Mame ini, aplikasi Mame ini. Dan gamenya akan di launch seperti ini ya. Kita tunggu dia loading karena masih load untuk game-gamenya. Oke, ini ada banyak gamenya di sini, all game. Bagaimana cara mainnya? Kalian tinggal pilih salah satu list gamenya di sini, game apa yang kalian mau mainin. Aku di sini mau main Raiden. Kita cari dulu gamenya karena terlalu banyak, jadi ngumbruk banyak banget gamenya. Raiden. Jadi tinggal kalian klik di sini di game yang kalian pengen mainin. Kemudian kalian klik file lalu pilih Raiden. Lalu tunggu. Oke.
di sini kalian disuruh. Nah, ini biasanya kadang ada di mana kalian sebelum main di sini, kadang kalian disuruh tekan tombol apa aja, tapi di sini adalah kita disuruh tekan tombol OK, U dan K, lalu press any key. Ya, gamenya mulai. Tapi sebelum main gamenya, kalian harus, atau aku rekomendasikan untuk setting controller. Ya.